kemarin setelah kami dalami dari apa keterangan dari pengemudi, ternyata ada indikasi pengemudi ini menggunakan sejenis sabu. Nah, ini hari ini kami mengambil darah untuk kita kirim ke lapor untuk memastikan kandungan apa yang ada di pengemudi ini. Gitu. Indikasi itu muncul daripada hasil tes urin sementara, tes urin daripada pengemudi ini. Dan kalau dari pengakuan si sopir tadi, dia menggunakan sejenis narkoba itu sebelum di rest area atau gimana? Nah, inilah yang lagi kita dalami. Kita serahkan ke apa? Reskrim apa res narkoba untuk mendalami dia pakai di mana, penggunaannya di mana dan kapan penggunaannya. Nah, dia di mana kan ada waktu-waktu selama perjalanan dari Surabaya, Wonosobo sampai Jogja ini ada sempat dia berhenti dan ada 1 jam dia tidak ikut acara di Dieng, yaitu 1 jam di tempat makan. Apa itu nanti kita akan dari res narkoba yang akan mendalami untuk penggunaan narkobanya ini.